Komunitas Aneka Motor Touring atau AMT Dabosingka pada Senin petang turun ke jalan membagikan ratusan takjil berbuka puasa ke masyarakat. Diketahui kegiatan berbagi takjil ini merupakan mempererat tali silaturahmi dengan sesama komunitas motor Dabosingka, sekaligus menyisihkan sedikit rezeki untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Menurut Ketua Aneka Motor Touring Said Azmir Azid, bahwa kegiatan berbagi takjil dan bukber ini pertama kali dilaksanakan dengan harapan di tahun yang akan datang, kegiatan yang sama dapat kembali dilaksanakan lebih baik lagi. Alhamdulillah, pada hari puasa ke-13 ini kami dari AFD melakukan agenda yaitu berbagi kurang lebih 500 takjil. Tadi kami berbagi di Makam Pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan ngabuburit keliling Dabosingka dan juga kami melakukan buka bersama. Jadi tujuan daripada kegiatan ini apa, Dimas? Ya, yang pertama adalah untuk berkah dan juga terima kasih kepada para donatur yang sudah mendonasikan rezekinya untuk pembagian takjil ini. Semoga amal jariahnya mengalir dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti terlihat dalam aksi berbagi takjil di bulan puasa pada tahun ini, begitu antusias masyarakat yang mengendarai motor yang mampir melewati jalan Makam Pahlawan. Tony melaporkan dari Lingga.